this bigger. Yeah. Bang, terkait agenda hari ini, Bang. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih teman-teman media pagi-pagi hari Minggu sudah gabung. Pagi-pagi ini saya memulai kegiatan dengan teman-teman dari Indonesia Berlari, Jakarta Berlari. Ada slot kosong, jadi diisi kita tadi sempat lakukan long run. Dan dilanjutkan, dijadwalkan hari ini ke beberapa titik kunjungan di Provinsi Banten, di beberapa kabupaten. Dan hari ini jadi hari yang sangat spesial karena hari ini tepat di kunjungan terakhir adalah titik kunjungan yang ke 1000 selama bulan Agustus sampai awal Januari ini. Tentunya kita patut syukuri Allah masih berikan kesehatan, kekuatan, stamina, dan tim yang mendampingi sampai kita bisa mencapai anugerah karunia bisa menyapa 1000 kunjungan ke masyarakat. Dan ini kita harapkan bisa lebih menangkap aspirasi masyarakat, apa yang mereka inginkan mengenai kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, penghasilan. Karena pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi sehari-hari mereka, menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan, dan juga menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok dan biaya hidup mereka. Ini akan kami teruskan, masih ada 101 hari lagi ke depan, dan tentunya berharap juga didoakan oleh seluruh masyarakat untuk masih diberikan kekuatan.